proses pembuatan water sweeper untuk mesin, untuk alat bor manual. Kemudian pembuatan water sweeper bor manual yang lebih praktis dan biayanya lebih murah. Pertama-tama siapkan bearing 2 buah, bearing 2 buah ukuran dengan nomor 60/85, 2 buah. Kemudian pipa 2 inci, pipa 2 inci. Kemudian ini besi plat atau bisa juga pipa yang dibelah. Kemudian ini untuk sambungan pipa 1 inci, kita las masuk di sini. Kemudian ini rencana untuk penutup atas, ini bawah yang masuk. Setelah itu dan bearingnya dengan nomor 6028 ini, teman-teman, para pengebor air, kita zoom dulu. Nomor 60/282 RS. Seperti ini, 2 buah. 2. Kemudian pipa 1 inci, kita usahakan dia press ini masuk. Seperti ini. 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 Harga bearing sendiri di Papua 38.000 satu buah. Dan ini menghemat biaya. Kemudian kita pipa 2 inci dipotong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kita las di sini. Ini kan seperti ini. Ini. Teman, ini sudah mulai nampak. Ini nantinya tinggal dikasih sambungan seperti ini. Ini kemudian ke sini. Kemudian ini sendiri kita lubangi pakai gurinda tadi ini. Ini sekarang kita potong. Ini yang diperlukan adalah ini. Thank you.
tempat baut. Nanti ada baut di sini untuk mengancing. Nanti akan seperti ini. Ini nanti dikasih seal O-ring supaya air tidak keluar. Taruh O-ring di sini atau sendal jepit juga bisa. Yang penting dia press supaya airnya tidak keluar di sini. Kalau di sini mestinya dilas, las sini keliling supaya tidak bocor dan tidak dibuka lagi di sini. Kalau mau reparasi atau pergantian bearing atau lahar, kita buka dari atas. Kemudian ini dicabut. Dia akan seperti ini. Jadi ini dia press las. Kemudian ini bisa dibuka supaya ini bisa diganti bila ada kerusakan. Jadi dia akan berputar. Oke, lanjut pembuatannya. Cuma dalam pembuatan ini hati-hati penggunaan gurinda karena sangat berbahaya. Oke, lanjut.